di desa mengikuti kemanapun kepala desa itu beraktivitas. Pak Bapak Sandoko, selamat datang. Nah ini Cikut juga, walaupun gak berbaju hitam. Nah, Cikut yang sudah bertobat biasanya tidak berbaju hitam. Ada ini sekaligus senior saya, Pak Wuryanarno. Wuryanarno. Nano. Wuryanarno. Pak Nano, Mas Nano. Dan istrinya yang luar biasa gesit, Ibu Kristin. Ada Pak Wiwi Aruli. Ya, ini lahirnya terlalu cepat. Ganti namanya Aruli. Ada Mbak Nur Holida, ada Mbak Eni. Ada banyak lagi yang saya tidak apa namanya. Ada Mas Ardi, ada Mas Eko, ada Benny gak ikut tadi ya. Ada Mas Aldi, ada Denny. Aha, Denny ya. Terima kasih sudah hadir dan ikut menjadi saksi dan mendoakan impian-impian besar dari Leli sekeluarga yang hari ini diinstal kembali agar oleh hari ini impian, cita-cita, dan keinginan dari Leli untuk membangun TOEFL English menjadi sebuah institusi besar, insya Allah akan tercapai. Langkah yang pertama adalah data saturation. Kalau ingin sukses, ada tiga langkah. Yang pertama, data saturation. Fahami data sampai mendalam. Leli pasti tahu 1001 metode pembelajaran bahasa Inggris. Bisa dilihat. Leli pasti tahu mengapa pelatih-pelatih bola dunia itu pada umumnya bisa berbahasa Inggris. Karena mereka belajar bahasa Inggris 10 hari di Belanda. Jadi harus dicari sama Leli. Sebuah lembaga pendidikan bahasa Inggris di Belanda, tempat para pelatih bola belajar bahasa Inggris, hanya 10 hari baca bahasa Inggris. Jadi data satu riset tahu. Leli pasti tahu strategi belajar bahasa Inggris untuk orang dewasa, untuk anak, untuk remaja dan sebagainya. Data saturation. Kalau misalnya masalah ini. Ibu Kristin aja, ini jago jualan. Ya. Jualan apa saja? Properti. Ya. Baju. Cleo, itu yang mau kita sebut tadi. Jago jualan. Pasti data satu riset. Dia mengerti strategi berjualan. Dia tahu data produk-produk yang sangat diinginkan oleh rumah tangga, para ibu, dan sebagainya. Ya, kuncinya data satu riset. Dari mana data satu riset? Dari audit kompetisi. Siapa pelaku-pelakunya di situ? Ya. Jadi kalau mau jualan properti, ya harus tahu siapa pelaku-pelakunya. Yang kedua adalah tacit knowledge, pengetahuannya mendalam. Semua tentang rumah diketahui, semua tentang lokasi yang prospektif diketahui, semua kebutuhan ibu rumah tangga diketahui, gitu. Dan ya, semua ilmu yang dibutuhkan untuk sukses saya tahu. Nah, seperti Gila dari Gila, mungkin ada yang belum kenal, ya, di travel umroh Sahelia, ya, Sahelia. Ya. Wah, ini sudah lama sekali. Kamu angkatan berapa dulu dari sini? Dulu 14, Coach. 14. Ya, jadi sudah termasuk yang agak besar. Jadi dari dulu sering konsultasi ini. Gila. Terus bertanya bagaimana bangun badan hukum, ya, bagaimana konsultasi perjanjian partnership. Nah, ini sekarang lagi konsultasi tentang merger. Anak muda ngomongannya sudah merger. Terus Leli tadi ngomong akuisisi. Anak-anak muda udah mulutnya 70 miliar merger, akuisisi. Ya, kita yang buat-buat ini sudah loyo. Gak boleh. Saya juga masih lama. Saya baru punya 300 lokasi. Saya ingin punya 1000. Dan setiap tahun saya punya target 100 lokasi saya. Saya baru punya 24 brand, saya ingin punya 100 brand. Hari ini manajemen saya beri target setiap bulan launching satu bisnis baru. Ya. Saya punya 100 kamar kos, saya punya cita
kita cuma 1000 kamar kos, masih butuh 900 lagi kamar kos. Saya baru punya 28 partai di departemen hukum. Saya ingin punya 100 partai. Saya masih lapar. Saya masih akan melalui 40 juta bersama lagi. Umur 93 Mahathir ya, Perdana Menteri. Saya umur 92 nanti masih kita bersama. Ya, dari orang tua jangan surut harapan. Ya. Sekali lagi langkahnya nomor satu, data saturation, kuasai data, gila data. Yang kedua tesin knowledge, pengetahuan yang mendalam, gila pengetahuan. Dan yang ketiga first layer, ya apa itu membatin. Saya yakin itu dari itu tidurnya bersama buku. Ya. Bantalnya adalah CD bahasa Inggris, selimutnya adalah koran dan Jakarta Post. Ya. Itu first day. Ya. Banyak diantara kita cita-citanya tinggi tapi tidak membatin. Ya. Juragan kopi tapi tidak pernah ngebur kopi. Ya. Jual ikan tapi nggak pernah nyebur laut. Nah itu kebaratnya. Jadi pagi saya mengunjungi Vicon Sinoda. Ya, anak muda yang sedang berbisnis kolam terpal lilin. Itu. Saya bilang begini, kalau saya nggak puasa, saya minum air kolam lilin ini. Padahal kalau saya pas nggak puasa, saya mau yang lain lagi. Artinya untuk, dan Vicon, ya, dia buka itu pancuran, muntrak ke tubuhnya, ya baik-baik saja. Begitulah kira-kira. First time. Kalau Anda jualan kopi sampai kebun kopi itu bisa bicara sama Anda. Ya. Kalau Anda jualan ayam sampai Anda itu bisa bicara sama ayam. Ayam bicara sama Anda. Ya. Itu tiga kunci sukses. Supaya yang lima tadi bisa berjalan. Ya. Yang lima tadi apa yang pertama? Angka yang memaksa. Ayo, angka yang memaksa. 1 juta terpal. Saya bilang, ya. Saya tulis di dindingnya. 1 juta rumah tangga harus punya 1 juta kolam lilin terbang. Apa yang terjadi? Akan tercipta barang dan jasa, akan mengalir uang ke rumah tangga-rumah tangga. Akhirnya kita akan seperti Prancis dan Itali, 51 pendapatan per kapita dihasilkan dari rumah tangga. Karena ibu-ibu jualan Cleo, ibu-ibu jualan Morlai, ibu-ibu kita 90% barang dihasilkan oleh korporasi besar. Sampai pasta gigi mie kita dihasilkan korporasi besar. Ya, kenapa? Karena kemampuan rumah tangga berproduksi dilumpuhkan. Karena itu butuh orang-orang yang berjaga yang berusaha. Yang sangat melari mempengaruhi para ibu untuk berwirausaha. Masih berlangsung? Masih, luar biasa. Ya. Langkah yang kedua, tindakan yang menantang, tujuannya sudah tinggi, tindakannya nggak sesuai. Yang ketiga, tagih hasilnya brutal, disiplin. Yang keempat, kejam pada nilainya. Yang kelima, bebas dari tyranny of power. Ya, ini penyakitnya pertumbuhan. Ya, cabangnya berdiri yang kedua, yang lama siswanya turun. Ya, tadi malam saya ketemu Ferry ayam bakar caker dia bawa. Ya, coba 10, 2, 3 tutup. Ah, itu pasti kena tiran. Ya, begitu. Lalu 3 langkah pendukungnya, 1 data saturation atau menguasai data. Ya, data-data apa saja yang dikuasai kalau dari data kompetisi, data market. Ya, strategi belajar bahasa Inggris. Sudah berapa video bahasa Inggris atau berapa metode yang dia belajar? Harus tahu. Saya sudah mengumpulkan video-video bahasa Inggris untuk masuk ke sana. Ya, tapi enggak bisa sampai hari ini. Kayaknya harus belajar sama Lely langsung. Ya. Nah, kemudian yang kedua, asset knowledge, pengetahuannya mendalam. Yang ketiga, atau membatik, ya banyaknya anak-anak muda. Kenapa
sebelum sukses? Ya karena pipinya masih halus. Jualan ayam goreng tapi gak pernah disemprotkan minyak kan? Karena tidak membatik. Ya, itu. Ya, saya lagi membimbing anak muda umur 26 tahun punya 1000 hektar tanah, contoh. Oke, akan dilakukan. Nanam durian Nusaki dari Malaysia. Kalau besaran sapi ribuan dari Australia. Jualan kafe untuk agrobisnis. Tantangannya luar biasa. Pesaingnya luar biasa. Persoalannya banyak sekali. Begitu Anda punya bisnis, orang pajak datang terus. Persoalan. Ya, ya barusan WA saya. Oh, ini setiap saya ngaturin, orang pajak datang. Memantau. Karena yang kita presentasikan itu angka-angka. Ya, segera datang surat akhir. Ya. Banyak orang pengen sukses tidak siap menerima resikonya. Banyak orang pengen tinggi tidak siap menerima terpaan anginnya. Banyak orang ingin besar tidak siap berbenturan dengan sekelilingnya. Begitu Anda besar, Anda mengambil ruang-ruang orang lain. Sudah betul. Dan Anda pasti harus sangat kuat. Ya, begitu kira-kira. Dan sekali lagi ini soal mental. Dan tadi seperti Wallace Wattles mengatakan, ada tiga sistem yang harus kita bangun pada diri kita. Sistem rohani, ya, sistem berpikir, dan sistem berkegiatan. Atau sistem feeling, sistem thinking, dan sistem activity. Kalau kita hubungkan dengan lima mantra tadi, maka ini juga ada orang yang aktivitasnya sudah betul, tapi cara berpikirnya salah. Cara berpikirnya sudah betul, aktivitasnya belum betul. Aktivitas sudah betul, cara berpikir sudah betul, tapi hatinya belum betul. Ya. Kalau hati kita betul, hormon apa yang keluar sehari-hari? Endorfin, hormon cinta. Kalau kita penuh syukur, berbuat baik, ketemu orang, hormon apa yang keluar? Oksitosin. Hormon kebahagiaan. Jadi orang akan terpancar pada wajahnya yang bahagia. Itu lahir dari rohaninya yang sehat. Kalau rohaninya sehat, kemungkinan dia punya cara berpikir yang baik. Ya, dia tidak stres, dia tenang. Karena jiwanya sehat, maka dia tenang. Dan orang yang tenang, muncullah hormon serotonin, hormon kreatif, hormon inovatif, ya. Dan kalau orang muncul hormon-hormon yang baik itu, dia bisa beraktivitas maksimal produktif tiap hari. Jadi supaya kita bisa produktif tiap hari, kita harus apa? Tenang dan bahagia, senang dan bahagia. Karena itu rumusnya, kalau saya ngomong sama anak-anak muda biasanya pertama semangat. Ya, coach, mohon maaf karena waktu kita sudah habis pada sore hari ini. Siap. Dan saya akan kembalikan ke MC dari Tough English.